Halo teman-teman, sahabat Brandong. Ini saya ada sancang ini dulu, limbah potongan. Jadi sancang yang programan itu masih setekan dan sudah keluar tangan pertama dan penerus cabang, maka saya potong atasnya. Dan ini adalah sisa potongan atasnya. Ini saya nggak sengaja, saya taruh gitu aja, ternyata keluar akar. Oke. Dan karena saya taruh begitu saja keluar akar, maka saya tempatkan di pot sementara seperti ini. Oke. Dan ini hanya pendek dan akarnya juga tidak keliling muter gitu. Dan kemungkinan juga yang sini, bagian sini ini juga belum tumbuh akar-akarnya. Maka karena ini perakarannya kurang begitu sempurna, kurang begitu bagus lah, dan juga bentuk potongannya juga seperti ini, maka untuk model-model yang cocok ya kita bikin exposed root aja. Jadi nanti kita bikin akarnya sebagai pengganti batangnya ini. Oke. Dan untuk penanamannya simak terus teman-teman, seperti ini caranya membuat bonsai exposed root. Oke. Dan cara ini lebih cepat lah, karena ini saya langsung ground, saya lakukan langsung di lahan ground. Oke, simak terus teman-teman. Nah, seperti ini cara ngegroundnya teman-teman. Untuk medianya kita perbanyak sekam biar poros dan akarnya mudah untuk jalan. Oke. Dan ini menggunakan limbah-limbah pipa itu. Ini sudah saya belah dua, kemudian saya ikat kembali menjadi satu. Jadi untuk mempermudah pembongkarannya nanti. Oke. Kita isi medianya 2 pralon saja. Nanti yang 1 pralon bagian atas kita isi sambil kita memasukkan bahannya tadi, bahan bonsainya tadi. Oke. Teman-teman, ini cukup ditanam seperti ini aja. Ini batangnya yang tadi, jadi biar akarnya jalan ke bawah. Ini nanti pembongkarannya paling tidak 5-6 bulan ke depan mungkin baru bisa kita bongkar. Akarnya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil. Sekian dan terima kasih.